Hai, nama aku Yen. Ini projek kar aku Datsun Bluebird 510. Untuk pemilihan kereta yang aku minat sebelum ni ada 3-4 model yang aku minat, tapi nak cari tu macam susah sikit. So last ada kawan-kawan suggest untuk Datsun 510 ni. So aku check macam okey. Aku rasa macam nak teruskan untuk projek kali ni. So aku pilih Datsun 510 lah. Aku dapat kereta ni time 2017. So proses untuk nak restore balik kereta ni daripada bodywork and kumpulkan apa accessory yang aku nak ambil masa dalam 2 tahun. So first preview kereta ni dekat Retrovox untuk tahun 2019. Bila aku pilih nak project car aku old school, dia macam susah sikit sebab aku tak boleh bawa kereta ni dulu balik. Bini aku tak bagi bawa balik tau. Sebab dia rasa macam, jangan bawa kereta ni balik rumah lah, dia kata. Min, kalau kau tak siapkan kereta kau, dia tak bagi aku bawa balik rumah dulu. So aku park kat rumah member, apa semua. So dah siap apa semua, memang betul-betul fully dah siap bawa aku bawa balik lah sebenarnya kereta ni. So untuk tahun 2012, aku main kereta, tapi aku main Myvi, Moto Hella Flash style apa macam tu. Dengan nama Daily Swag. Aku suka tengok ada grup satu ni BWB, Backwheel Bitches. Masa tu Naim dia drive kereta Celicar. So daripada situ aku dah suka tengok old school ni lah, macam lain daripada yang lain lah. Sebab diorang kebanyakan diorang suka ke standard old school ni, tapi dengan BWB diorang suka lain sikit daripada yang standard ni. Jadi aku start suka daripada diorang lah. So aku ada peluang untuk tukar ke old school. Aku banyak tanya dengan BWB lah untuk reference apa-apa. Kalau untuk car club dekat Malaysia ni, memang aku pilih BWB sebab cara yang diorang buat, kelainan lah, unik lah. Ada yang separuh orang memang suka stock terpulang sebenarnya, tapi BWB punya cara lain tau. Jadi aku macam kena dengan apa yang aku main sebelum ni. So aku memang minat ke arah situ lah, BWB. So aku pun nak buat daripada mula lagi. Sebelum aku beli kereta sebenarnya, aku memang bertanya dengan diorang. So aku akan tanya dia, okay ke tak model yang aku nak ambil ni, boleh ke, apa ke, apa jenis aku nak mod pun aku akan bertanya juga dengan diorang. So bagi aku, diorang batai jugalah kat Malaysia. Kalau sekadang nak jalankan kereta ni untuk menggerakkan dia, tak banyak modal yang kita perlukan. Tapi kalau kita nak part-part yang lain, contohnya kita nak coupe punya barang ataupun lain-lain, so makan masa lah. Kalau untuk Fighter ni, bagi aku semua part dia special tau. Tapi cuma dia jadi lagi special, even kau ada duit pun, kau tak boleh nak dapat barang tu. Kecuali kau kena berkawan, tanya orang-orang lama. Diorang tak kena ilmu, cuma kau kena ringankan mulut lah untuk bertanya. So Datsun 510 aku pilih rim long jam 15 inch. Lepas tu untuk grill depan aku pakai supersonic. Lampu belakang model Datsun 510 coupe. Wheel arch aku pakai carbon fiber custom lah. Untuk interior aku pakai custom bucket daripada Thailand. So untuk enjin dia pula, aku memang pakai yang asal balik. Untuk model ni L16. Okay, kalau carbon fiber dokat, aku banyak tengok budak-budak US lah, dia banyak pakai macam ni apa semua. Sebab kebanyakan kalau Japan, diorang banyak pakai stock lagi dokat diorang apa semua. Tapi macam aku memang suka carbon fiber. So aku nak matchingkan dengan aku punya bucket, dengan aku punya flare. So aku pilih carbon jugalah untuk dokat tu. Okay, kalau ikutkan hobi aku sekarang ni, kereta ni memang hobi lah. Memang first paling aku suka lah. Memang daripada dulu aku memang mau tu custom car apa semua, memang minat. So second, kadang-kadang kalau ada waktu free, aku memang lebih kepada motor, ride dengan kawan-kawan, NVX. Kalau ada masa free, memang aku dekat gym je lah. Kalau ikutkan Fighter ni, aku rasa sampai sini je kot. Cuma kalau nak tukar pun mungkin colour ataupun jual, tak ada, aku tak terfikir lagi nak jual. Tapi untuk tambah-tambahan lagi, sebenarnya aku belum ada idea untuk Fighter ni sebenarnya. Aku tak ada idea lagi. Tapi apa yang aku tengok macam Japan apa semua, so aku akan bertanya juga dengan kawan-kawan dalam BWB, Lebai Game. So aku akan tanya macam, would it tak aku buat benda ni apa semua. So kalau okey, barang tu boleh dapat, so aku boleh buat lah untuk next project.
So aku nak thanks kepada Chicken Naga daripada BWB, banyak bagi aku idea untuk mod kereta. Lepas tu Mizi daripada Lebai Game, banyak bantu aku daripada start bodywork sampai enjin, sampai semualah, sampai cat, dia yang handle semua tu. So untuk kawan-kawan yang lain macam Mat Asa, lagi siapa kawan-kawan fighter yang lain lah dekat Kelantan, satu Malaysia lah yang tolong aku, banyak aku dapatkan barang-barang daripada diorang. Thank you lah sebab sudi nak jual barang kat aku.